Alright, Assalamualaikum guys. Okay, untuk video kali ni aku nak sembang sikit. Kenapa kita diet tapi tak pernah menjadi? Alright, now dah nak masuk tahun 2020 dah. Okay, jadi aku faham. Ramai yang dah berazam nak kurus semenjak tahun 2000 ni. Dah masuk 2020 dah. Macam-macam dah, segala mak nenek tips, cara-cara nak turunkan berat badan, resepi-resepi sihat, resepi-resepi yang nak kepekkan perut, cara nak hilangkan lemak kat paha lah, apa semua. Dah macam-macam dah benda kita duk share kat Facebook kan. Tapi awak tak kurih-kurih juga. Okay, yang pertamanya adalah sebab apa tak buat apa semua benda tu. Kan, apa share je info-info, tips-tips apa semua tu. Tapi satu, buang-buang tak ikut. Dan nombor dua, apa buat tapi tak konsisten. Apa buat seminggu, lepas tu stop. Kadang-kadang buat dua hari, stop dua hari. Lepas tu buat balik dua hari, lepas tu stop dua hari. Tu panggil tak konsisten lah. So memang, kalau macam tu pun memang tak boleh lah. Apa nak kurangkan badan, nak bebas daripada obesity, memang kena konsisten lah. Even ada yang buat dah semua tu tapi still tak turun-turun juga berat badan. Jadi aku nak cerita sikit sebenarnya kan. Kita punya organ dalaman ni, makanan dia adalah vitamin dan mineral. Macam kita, makanan kita adalah makanan lah kan. Apa yang kita masuk tu lah makanan kita. Bila kita makan, kita jadi ada tenaga nak buat kerja. Kita rasa kenyang, kita rasa okey kan. Tapi untuk organ-organ dalaman kita, badan kita tu, makanan dia adalah vitamin dan mineral yang terdapat dalam makanan yang kita makan. Boleh faham kan? Kita punya organ dalaman ni, dia lapang. Dia contoh lah, dia nak vitamin C, dia lapang. Vitamin D, dia lapang. Zinc, dia lapang. Iron, dia lapang. Tapi bila kita makan, selalunya kita makan adalah untuk menyedapkan selera anak tekak kita. Kita nak sedap masuk untuk selera anak tekak kita. Kita tak pandang pun, kita tak ambil pot langsung pun. Dalam makanan kita tu ada vitamin apa, ada mineral apa. Jadi most of the time kita akan makan makanan junk food. Ataupun makanan yang mengenyangkan perut tapi tak ada nutrition, tak ada khasiat. Kita kenyang, kita sedap. Tapi organ dalaman kita tu sebenarnya tengah lapar. Jadi apa akan jadi kalau kita lapar? Kalau kita lapar, kita tak larang nak buat kerja. Kita punya productivity tak berada di tahap optimum. Kita jadi malas kan? Kita rasa letih. Tak makan kan? Tak makan nak buat kerja, tak larang. Itu yang terjadi pada kita kalau kita tak makan. Sama jugalah organ dalaman kita ni pun. Bila dia lapar, dia pun tak boleh nak berfungsi dengan baik lah. Dia pun letih. Makanan tak cukup, makanan tak ada. Jadi macam mana dia nak bekerja? Disebabkan oleh pemakanan kita yang tak dijaga, organ dalaman kita tak dapat makanan dia. Jadi ia akan menyebabkan banyak masalah kesihatan pada kita. Jadi punca dia sebenarnya adalah apa yang kita makan tu je. Bila ada badan kita ada masalah, macam mana berat nak turun? Badan penuh dengan toksik apa semua kan. Macam mana dia nak proses lemak-lemak yang ada dalam badan kita tu? Macam mana dia nak buang? Macam mana badan kita nak turunkan level insulin kalau dah setiap hari kita dah makan benda manis? Bila insulin hang tinggi, jangan harap lah nak boleh turun. Jadi konsep ni kita back to the basic lah kan? Sebab tu lah kalau kita nak kurihkan badan, memang 80% terletak kepada pemakanan kita. Apa buatlah apa segala jenis diet pun, tapi kalau apa tak jaga pemakanan, tak boleh babe. Yang ni yang ramai orang fail kan. Orang boleh pergi gym, orang boleh pergi bersenam dekat taman. Sebab kalau pergi gym habis kuat sehari 2 jam atau 3 jam lah, paling maksimum lah kan. Dia boleh spend time dalam masa 24 jam tu. Okay, aku nak pergi gym 2 jam. Tapi kalau daripada segi pemakanan, apa nak kena jaga 24 jam sehari. Itu yang ramai orang tak boleh tahan. Dan aku akui memang susah pun nak jaga pemakanan ni. Dan aku sendiri tahu lah kan, kita sebab manusia kita ada nafsu. Dan biasanya orang yang badan besar ni, kita dah terbiasa makan makanan yang
sedap-sedap gila babi lah. Lepas tu kita nak kena tinggalkan makanan-makanan sedap ni, oi, memang susah, memang tough. Daripada segi pemakanan pula, kan, zaman kita sekarang ni memang cukup susah lah kalau nak jumpa makanan yang betul-betul berkualiti. Berkualiti maksud aku, dalam dia tu ada khasiat yang penuh, kan. Sebab apa? Sebab kalau korang tahu, makanan yang berkualiti tinggi, yang penuh dengan nutrition, adalah makanan-makanan yang berasaskan organik. Maksudnya memang yang tempat mereka tanam buah tu tak gunakan racun, tak gunakan bahan kimia, kan. Jadi untuk zaman law ni memang almost impossible lah untuk jumpa makanan-makanan yang macam tu. Most of the time kita beli makanan yang instant, makanan segera. Sardin pun beli yang dalam tin. Sayur yang dia jual pun, mereka tanam macam mana kita tak tahu. Tanah mereka macam mana kita tak tahu. Apa boleh makan dekat luar, kan? Banyak mana sangat lah sayur yang mereka mampu makan, kan? Sepinggan sayur lah RM5. That's why pada zaman sekarang kita sangat-sangat memerlukan suplemen tambahan, okay? Untuk tahun ini, tahun 2020, kan, biarlah kereta terbang tak ada, janji kita pun, kita jadi diri kita yang baru. So jom kita set mind kita untuk fokus dan bagi full commitment, kan. Jadi lagipun kita buat ni untuk diri kita sendiri, ya, untuk kesihatan kita juga, bukan buat untuk orang lain pun, kan. Jadi aku ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang tengok video ni, dan aku doakan kita sama-sama murah rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, dan kepada yang nak kurangkan badan tu, aku doakan hangpa semoga berjaya dan jangan cepat give up. Okay, teruskan konsisten, insyaAllah tahun ni hangpa akan kurus.